نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sedang pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, jangan mengalah. Kenapa? Sebab Islam menuntut kita supaya sentiasa mengecapi kejayaan, sentiasa terkehadapan. Jangan mengundur diri ke belakang, sebab Islam sentiasa duduk di hadapan. Inilah yang dilaungkan dalam kalimat azan kita. Hayya 'alas solah. Marilah kita solat. Tetapi bukan sekadar itu, tetapi disambung pula dengan kalimat laungan hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kejayaan. Itu yang dilaungkan 5 waktu setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Islam suruh kita berjaya. Jangan mengalah. Kenapa kita mengalah? Ya. Sebab kita kalah dengan diri kita. Musuh dalam diri kita ni banyak sangat. Musuh tak bolehnya lah. Aku tak boleh lah. Banyak sangat benda negatif, tuan-tuan. So that's why untuk kita menjadi orang yang sentiasa ke depan, orang yang positif, ada beberapa tips yang saya nak pesan pada hari ini, insyaAllah. 3 tips untuk kita sentiasa positif, untuk kita tidak serah, menyerah diri. Yang pertama, kena baca bahan bacaan yang betul, mendengar bahan bacaan yang betul, tuan-tuan dan puan. Baca, ya, tengok apa yang kita baca, apa yang kita dengar setiap hari. Itulah yang membentuk minda kita. So make sure, pastikan bahan bacaan kita, bahan pendengaran kita, bahan pendengaran, bahan bacaan yang betul. Itu yang pertama. Tips yang kedua untuk kita terus cemerlang, iaitu pastikan diri kita sentiasa hadir pada program ataupun majlis yang betul, tuan-tuan dan puan. Ya, hari ini banyak program online. Make sure kita hadir majlis yang betul, program yang betul. So pilihan tu pada kita, kita buat pilihan. Sebab apa? Kalau kita pilih yang negatif, begitulah yang akan membentuk diri kita. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk terus cemerlang, iaitu circle yang betul, kumpulan yang betul, jemaah yang betul. So pastikan kita memilih kawan-kawan, kumpulan yang betul. Hari ini banyak kumpulan. Kumpulan Facebook ada, ya, kumpulan WhatsApp ada, macam-macam kumpulan ada. So pastikan kita mengikuti kumpulan yang betul. Sebab apa? Kawan-kawan ini boleh mempengaruhi kita. Kalau kawan baik, insyaAllah kita pun baik. So perkara inilah boleh menjadikan kita orang sentiasa terkehadapan, tidak terus mengalah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Hassan Adli bin Yahya. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Sekarang tepat pukul 7.17 minit malam, disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa محمد رسول الله
أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني الله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-A'raf ayat 80 hingga 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Walutan idh qala liqawmihi atatuna alfahishata ma sabakakum biha min ahadim minal alamin. Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa. Bal antum qawmun musrifun. Sesungguhnya, kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan, kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawab qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, wahai Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim. Nasional FM. Sentiasa di hati.